Desyanto, biasa dipanggil Chef Des. Buat saya kitchen setnya cukup rapi, stainless yang dipakai juga kualitas yang terbaik, terus kompornya juga beda lah sama yang untuk rumah tangga biasa. Dan yang lebih buat saya suka, kita lagi sibuk, kita banting, kita tutup cepat-cepat, dia kan tidak ada suara, dia kan slow gitu ya. Soft flow, betul, soft flow. Kita bisa masak apa aja sih dengan kitchen set seperti ini maksudnya. Jadi membuat kita sebagai profesional juga merasa lebih mudah untuk mengaplikasikannya dengan alat seperti ini. Menu pertama Caesar salad, jadi kita ya menggunakan teknik searing untuk chickennya aja. Untuk yang lainnya kita normal karena Caesar salad, jadi fresh proteinnya kita gunakan chicken breast. Untuk second course-nya kita Wagyu cube roll, pensir, kemudian kita basting, kita resting, habis itu kita oven last minute, kita mau keluar, kita ada garlic puree, kita pakai truffle beef juice untuk sausnya. Dan yang terakhir kita fruit gratin, menggunakan berries coulis dan di topping dengan lime sabayong, kemudian kita torch. Ya seperti di dapur profesional sebenarnya, cuma ini versi rumahan, tapi pengaplikasiannya seperti kita di restoran profesional. Jadi memang ada proses searing, roasting di oven ada, jadi memang persis yang kita lakukan di industri, cuma ini versi rumahan, which is good gitu loh.